Nah guys, kita dapat kedatangan mobil CR-V 2000 berapa, gue gak tahu deh mobilnya. 10 2010. Ini mobil bukan untuk dijual, akan tetapi mobil ini mau di servis dan dibetulin hal yang lainnya seperti AC, door trim, steer, cat. Dan ini mobil pakaian temen dari bokap gue, dan dia juga suruh ke gue untuk membereskan ini mobil sehingga mobil ini jadi rapi dan enak dipakai. Dan gue akan memberikan berbagai macam video before dan afternya. Ikutin terus di video gue. Thanks guys. Wait. Sebelum mulai, bantu Mimin subscribe ya. Thanks guys atas supportnya. Akan dibersihkan dengan baik mesin. Biasanya gue suka bersihin yang bagian hitam-hitamnya. Nah ini guys, kalau CR-V itu biasanya dia sering rusak di bagian door trim. Cuman kemarin kecepatan orang-orang gue sehingga door trimnya sudah diantar. Dan juga setir guys. Nah ini baru diganti kulitnya. Kecepatan juga orang gue. Gue sebenarnya mau video mobilnya yang setirnya masih ibaratnya masih rusak. Jadi sekarang udah jadi setirnya. Dan gue bakal berikan yang terbaik buat mobil ini sehingga mobil ini enak dilihat, menjadi daya tarik. Mobil udah diservisasi dan gue kecepatan alias gue telat datangnya sehingga mobil ini udah diservis sama orangnya. Dan gue bakal kasih video cuplikan sebentar saja yang tadi dilakukan hanya untuk isi freon. Sayang, untuk aku di sini. Nggak di servis. AC-nya masih bersih, cuma freonnya aja yang kurang. Sikringnya putus. Jadi ganti sikring sama freon, bayarlah. Wah, ini tukang servis AC yang top recommended di Bursa Mobil semua rekon. Nih, sepeda nih recommended nih. Today gue lagi mau coba mobil CR-V 2400cc tahun 2010 karena mobil ini sudah selesai dan gue akan balikin mobil. Sebelum gue balikin, gue akan review sedikit. Gue suka mobil CR-V 2010 ini karena setirnya sudah telestopik dan tail. Jadi ibaratnya bisa sesuai dengan pengemudi driver. Selain itu juga yang gue suka adalah dia kursinya sudah elektrik, maju mundur, serta yang buat belakangnya tuh. Banyak yang menarik di mobil CR-V ini seperti armrest, yang ibaratnya kita driver jadi lebih santai dalam perjalanan jauh dan dekat. Halo Pak Adi, terima kasih. Yuk. Dan juga nih guys, yang gue suka adalah kabinnya guys. Karena dia punya warna perpaduan antara black dan beige yang membuat mobil ini jadi kalau kita masuk itu terasa banget elegan banget, ibaratnya enggak hitam-hitam banget. Ada perpaduan corak. Dan juga door trimnya juga udah dibenerin, udah beres semuanya, udah kelihatan asik. Dan ini mobil menariknya yang gue lihat ini, dia punya joknya loh guys. Kulitnya masih bagus. Nggak ada yang namanya bolong, nggak ada yang namanya ibaratnya keriput, nggak ada yang namanya pudar. Itu yang gue suka dari CR-V. Mungkin ini pemakainya sangat rapi dan apik sekali ya. Kemarin ini mobil ke bengkel. Yang dilakukan di bengkel cuma ganti magnet AC sama spare part apa satu gue lupa deh guys. Dan gue coba nih mobil, masih mantep banget di jalan. Meskipun tahun 2010 mungkin karena CC-nya yang besar sehingga jadi lebih stabil dalam mengemudikannya. Dan juga dengan ukuran ban yang digunakan, ukuran ring besar, jadi mobil ini nggak terlalu goyang. Dan juga nih mobil guys, tahun 2010 dia udah dual zone. Istimewa nggak tuh? Ya kelas CR-V sih pasti dual zone lah. Dan juga penyimpanan storage-nya dia ada banyak. Di depan dia ada dua, di kiri. Dan juga ini mobil sudah spion lipat, udah mantep. Steer, head unit sudah touchscreen. Habis itu dia udah FSA. Selain itu juga yang menarik adalah bagasinya guys. Bagasinya itu bagian belakang itu besar banget. Dan juga nih mobil bisa dikatakan sebagai mobil kodok. Kalau orang showroom bilangnya mobil kodok. Sebelum ini CR-V kotak
ada-ada aja sebutan orang showroomnya. Ya begitulah. Ini pas udah lagi dilakukan pemolesan mobil, sebenarnya sama tim kita itu mau masuk cat, cuman pas dia lagi coba poles berhasil hilang, ya jadi nggak dicat lah. Jadi menghemat lagi aja biaya. Untuk mesin kita udah rapi banget, udah bersih, udah benar-benar kinclong. Dan kita juga nggak suka bersih mesin pakai bahan yang namanya bahan kimia. Banyak orang yang pakai barang tuh yang namanya HF. Nah kalau gue, kenapa gue nggak suka? Itu kalau HF kena barang ibaratnya besi, besinya jadi warnanya pudar, nggak bagus lah. Jadi kalau gue sih nggak suka begitu. Kalau karena gue lebih suka yang ibaratnya namanya mesin udah pasti kotor. Kalau lo mau besi, lo beli mobil, ibaratnya showroom nih mesinnya bersih nih, ya lo gak usah pakai tuh mobil. Ya namanya mesin kan barang elektrik, lo mau sebersih apapun, yang ada malah rusak. Kemasukan air lah, apa, jebol iya. Emang sih enak pandang di mata, tapi kalau udah jebol gak enak pandang di dompet. Abis bos duit. Jadi ibarat kalau mesin gak usah begitu-gitu banget lah. Jadi kalau gue liat mobil, gue yang penting body sama daleman. Kalau ibarat mesin kotor apa gitu, itu udah lumrah, yang namanya juga dipakai. Jadi ibarat ini mesin kurang kotor, kurang bersih nih apa, lu mau bersih, habis dompet lu nanti kena. Iya, jadi ibaratnya kita ya bersih bagaimanapun. Kalau di saya sebagai showroom, saya memberikan aturan kepada teman-teman saya, kita harus bersih, tapi yang ibarat berbau elektrik kita tidak mau mengambil resiko, karena kita bukan ibaratnya itu nggak boleh kena air, nggak boleh gimana, tapi disiramnya sampai jor-joran lah apalah, waduh salah itu. Ya itu sih cuman ibaratnya selingan aja sih dari gue, karena gue nggak suka yang begitu-begitu. Mantap guys, masih oke lah nih mobil. Ya kalau gue sih, kalau gue punya mobil tahun 2010 nggak bakal gue jual. Ya ibaratnya buat barang simpanan aja lah, karena mobil yang tahun ini sampai tahun 2012 itu masih dicari sama orang loh guys. Bingung kan kenapa? Padahal di atas ini banyak tipe yang lebih bagus. Ya karena mobil ini enak dipakai dan juga recommended tetap ya. Oke guys, thank you. Sebentar lagi gue akan sampai showroom dan gue akan mengembalikan mobil ini. Ya, gak ketemu lagi sama dia. Karena gue jarang banget ngambil mobil CR-V yang tahun 2010. Kenapa gue review? Ya karena mumpung ada gue review. Kalau gak ada gue mau review apa coba, ya kan? Begitu guys, sekian informasi dari gue. Semoga yang singkat pendek bisa memberikan pengetahuan yang baik. Thanks guys.